Tu la syakka anna naila syai ba'da talabi aladzu wa a'azzu minal masaqi bi ghairi ta'abin. Pasti memperoleh sesuatu setelah proses usaha mencari kerja keras lebih lezat, lebih berharga minal masaq bi ghairi ta'abin daripada kita memperoleh sesuatu tanpa susah payah. Harta yang kau miliki, hasil kerja keras kamu akan terasa berharga. Dan Anda merasakan satu kenikmatan yang luar biasa daripada orang kaya hasil warisan. Bekerja keraslah karena kelezatan hidup ini dirasakan dengan bekerja keras. Semuanya harus bekerja keras. Dan kita memang diturunkan ke bumi ini untuk bekerja, bukan untuk nganggur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku bikin bikin jin, bikin manusia itu suruh kerja, liya'budun, bekerja kepadaku. Ayah, bakal sembahyang si kerja duduk. Sebetulnya kalau sholat, zikiran, haji, itu namanya manasik. Nusuk manasik. Kalau ibadah tuh ya keringet ini ada keringnya, ya, ngarap sawah yang tadinya nggak ada sabrang jadi ada sabrang, yang daging ada bawang itu namanya ibadah. Mendidik anak-anak yang tadinya bodoh pada bisa ngaji, iya itu yang ibadah. Iya itu artinya begitu. Tapi kemudian terjadi pergeseran bahwa ibadah itu akhirnya terfokus pada sholat. Ada orang dagang sebagai ibadah, ada orang dagang semata-mata hanya mencari keuntungan. Secara fenomenologi semuanya sama. Ini ramah, ini boleh utang, ini boleh utang, ini harganya murah, ini murah, sama. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan. Karena ini juga ramah, boleh hutang. Itu kan kiat-kiat untuk menembus bangsa pasar, sama. Teskisnya jam 3 malam diketuk pintunya. BKJ. Iya, tuku obat. Obat diapet. Haji, tolong tuku obat mencret. Anak kita lagi mencret. Jam terlalu bengit. Duduk aja, kinge. Ngoman kiki. Kenapa? Dia sengaja untuk cari materi. Tapi orang yang niat ibadah, ya dibuka dong, gimana lah. Saya bukan hanya cari untung, tapi juga saya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Itu namanya ibadah. Seorang mubalig yang niat tabligh, niat dakwah, seorang mubalig sebagai profesi yang cari materi, ya ceramahnya bisa sama, ngomongnya enaknya sama. Bedanya ketika salaman. Kalau yang siang niatnya cari uang, begitu dibuka uangnya 50.000 balik lagi, ya kurang seminimal. Tapi kalau yang lillahi ta'ala, yang berniat ibadah untuk Allah, enggak dikasih juga enggak minta kok. Jadi kita juga sama. Semua apapun yang kita lakukan, baik itu sholat, baik haji, tidak mungkin akan sama apa yang dalam hatinya itu. Ada orang haji yang niatnya cari status, ada. Apapun kita memperoleh sesuatu setelah kita bersusah payah, itu kita sangat bahagia sekali merasakannya itu. Ya, betapa besar nilainya apa yang kita capai. Itulah yang menjadi persoalan. Maka hidayah pun sama. Jadi hampir saya katakan hampir jarang orang yang mensyukuri nikmat hidayah itu. Nikmat iman Islam itu jarang yang mensyukuri. Wal mahabbatu ba'dal qati'ati ahla minal mahabbati bil qati'ah. Cinta setelah pertengkaran lebih indah daripada tempat pertengkaran. Wasafa ba'dal jafa asfa minasafa bila jafa. Kejernihan setelah kegaduhan, ya, akan lebih jernih daripada jernih tanpa kegaduhan. Wa fitamu nafsi an ma'lufatiha wa awaidiha ashaddu mu'adajatin minas nafsis salisati almunqadati min ghairi ta'abin. Demikian juga menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaan, dari tradisi-tradisi adalah mu'alajah, ya, asyaddu mu'alajah, merupakan suatu penyelesaian yang sangat sulit sekali
minan nafsi, terhadap nafsu tadi. As-salisatil muqadah, yang mudah nurut, min ghairi ta'bin, tanpa susah payah. Ya, di situ nilai plusnya adalah susah payah kamu itulah yang dibayar. Susah payah kamu yang dibayar itulah. Persoalan Anda tidak melacur, enggak ada masalah ketika Anda tidak pernah bertemu dengan pelacur. Orang yang tinggalnya di Mekah enggak hebat tidak melacur. Yang hebat itu orang cangkingan yang tidak pernah melacur. Kenapa? Di situ perjuangan dia bertahan diri untuk tidak melacur. Tawaran setiap saat datang dan tetap dia menolak. Disitulah hebat dia. Jadi kalau kamu jujur tidak korupsi, enggak ada masalah. Yang itu pejabat yang pegang uang banyak sebagai dirjen pajak dan dia tidak pernah korupsi sepeser pun, baru hebat. Nah itu fayakunul ajru awil qadru ala qadri ta'abi, sehingga bayaran dan penghargaan itu ya sesuai dengan kadar kelelahan kita. Fadhihi hikmatu taqdimi wurudil ghaflati wa syawati ala labdi. Inilah hikmah kenapa harus didahulukan ghaflah dulu, harus syahwat dulu, harus jahat dulu, baru setelah itu menjadi baik. Itulah persoalannya. Ya kalau dari kecil langsung baik, enggak ada urusan tuh. Itu persoalannya. Suma yunqidhuhu minha. Setelah dia tersesat, baru diselamatkan oleh Allah. Dia alam qadra hadzihi ni'mah, supaya dia sadar akan betapa nikmat ini. Allati an'amallahu bi'alih, yang telah diberikan kepada Allah oleh Allah. Farubama awrada 'alika ayul insan al-haqqa ta'ala az-zulm. Az-zulm jam'u zalm, zulm jam'u zulma. Terkadang Allah memberikan kepada kamu ya dengan kezaliman-kezaliman. Az-zulma kegelapan-kegelapan, wahil al-ghiyar wal aqdar. Yaitu kekeruhan dan kekotoran. Wahubu syahwat walawaid, senang syahwat, senang tradisi, kebiasaan. Fatuhriku fi bihari, sampai tenggelam dalam lautan syahwat. Watusjanu fi sujuni zulumatiha, dan terpenjara dalam kegelapan syahwat. Sumayungkiduka minha fi sa'atin wahidah, kemudian Allah menyelamatkan kamu dalam sesaat. Cereng, kembali. Ya, itu kan masya Allah ambekan plong legane ya, yang tadinya sesak nafas plong nafasnya ya. Wadzalika li ta'rifa ba'dal fathi qadra ma manallah bi'alika, demikian itu supaya kamu tahu setelah ada keterbukaan bisa memahami betapa anugerah Allah yang diberikan kepada kamu. Fatazdadu mahabbata wa syukra, sehingga terjadilah peningkatan cinta dan rasa syukur. Wa ya'zumu sirru 'indaka mahallan wa qadran, dan akhirnya kesukaan kamu menjadi besar secara kualitas maupun secara kuantitas. Fata'rifu haqqahu wa tasunuhu amman la yastahiqu, sehingga kamu tahu betapa pentingnya, harus kamu pelihara dan harus kamu jaga dari orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Li ajli hadza ja'alallahu al-jannata mahfufatan bil makarih. Atas itulah maka Allah membuat surga itu dikelilingi dengan duri-duri. Ya, kalau beling-beling pecah dengan makarih, dengan segala hal yang enggak enak dirasakan. Ya. Liya'rifa al-ibadu ba'da dukhuliha qadra ni'mati allati manallahu bi 'alaihim, supaya hamba tahu ya ketika setelah masuk surga betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, betapa sulitnya surga dikelilingi dengan duri-duri, dengan berbagai kesulitan, berbagai kesusahan. Wa kadzikal jannatul 'arif mahfufatun bil makarih, surganya orang arif bila juga sama dikelilingi dengan kesulitan-kesulitan. Li'arifal arifu qadra sir alladzi kusyifa bihi, supaya orang yang arif juga memahami betapa sir yang telah diungkapnya itu. Ya, mengetahui suatu kerahasiaan setelah kita melakukan spionase berpuluh-puluh tahun. Jonggreng terbuka, lega, oh rahasianya begitu-begitu. Wal khair
alladzi manah Allah iya, dan kebaikannya Allah berikan kepadanya. Dan ini artinya bahwa tanpa ada kesulitan kita tidak akan pernah merasakan enak hidup. Jadi sehingga ketika kamu sulit, ya jangan nangis, ketawalah. Alhamdulillah saya diberi kesulitan. Ya artinya bahwa ketika melepas sudah hamba kesulitan, artinya bahwa jangan melihat itu sebagai kesulitan. Coba lihatlah setelah kesulitan itu apa. Ketika Anda mendapat kesulitan, tunggulah kemudahan. Karena setelah Anda mendapat kesulitan, itu selalu mendapat kemudahan. Fa'inna ma'ala usri yusra dan sebagainya. Jadi ketika kamu dalam keadaan susah, Anda akan diberi satu kebahagiaan oleh Allah. Yang penting bagaimana Anda merespon kesulitan itu. Salah respon sekali, Anda akan kelewatan kesempatan. Sesungguhnya bahwa semuanya ini adalah pelajaran. Ketika Anda dapat uang, Anda harus menunggu kapan habisnya uang. Ketika Anda tidak punya uang, tunggulah saatnya kapan Anda akan dapat uang. Karena hanya dua, dapat uang, tidak dapat uang. Ketika Anda sedang sehat, tunggulah kapan Anda sakit. Dan ketika Anda sakit, tunggulah kapan Anda sehat. Karena dalam perjalanan hidup hanya ada dua, Anda sakit atau Anda sehat. Setelah sehat, sakit lagi. Kalau sudah tidak sakit, tidak sehat lagi, mati. Jadi sehat adalah nikmat, sakit juga adalah nikmat. Sehat itu adalah nikmat setelah kita sakit. Kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Paham, bikin kita. Orang yang tidak pernah miskin dalam hidupnya, sawah ratusan hektar, dia tidak pernah merasakan nikmatnya kaya kok. Ya karena dia lahir dari orang kaya, langsung ratusan hektar, tidak pernah merasakan mencari uang, tidak pernah dia membeli sawah, dia langsung terima. Selama hidupnya dia sebagai orang kaya, kata orang lain, jiwanya adalah dalam kemiskinan selamanya. Jadi ujung-ujungnya mah, bagaimana kita melihat persoalan ini? Anda bisa melihat sakit adalah sebagai nikmat, dan Anda bisa merasakan sehat adalah siksa juga.